Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dapur Mama Aura. Kali ini kita akan membuat bumbu beras bubur pedas khas Kabupaten Sambas. Nah, bagi ibu-ibu atau para remaja yang merindukan bubur pedas di perantauan, nah, tonton terus sampai selesai ya. Yuk, mari kita tonton bersama-sama. Yang pertama, kita siapkan 500 gram beras lokal. Kemudian 200 gram kelapa parut. Selanjutnya 2 sendok makan ketumbar, lalu 2 sendok makan lada hitam, dan yang terakhir adalah 2 sendok makan adas manis. Masukkan lada hitam, kemudian ketumbar. Selanjutnya kita masukkan adas manis, kemudian kita aduk rata. Nah, jika telah keciuman bau harumnya, selanjutnya kita masukkan beras lokalnya ya. Lebih baik kita menggunakan beras lokal, paling tidak kita cinta dengan negara kita sendiri. Dan yang penting adalah beras lokal itu bebas dari pengawet. Kita lakukan penyangraian sampai bumbu berasnya kelihatan agak kuning. Jangan sampai terlalu gosong ya, karena akan menjadi pahit. Selanjutnya kita masukkan kelapa parut. Nah, kelapa ini yang menyebabkan bumbunya menjadi enak. Thank you.
Nah, jika sudah kuning keemasan, kita stop dan matikan kompornya ya. Selanjutnya, bahan tadi kita blender kasar atau boleh juga ditumbuk atau dikisar sesuai dengan alat apa aja yang Bunda punya. Nah, untuk agar lebih awet, kita simpan di dalam kulkas ya sebagai stok. Nah, ini cukup untuk satu panci bubur pedas. Boleh kita coba ya nanti. Akhirnya bubur pedas kita sudah jadi. Nah, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.